Serah. Sama ada dia nak turut, tak si turut, duduk di Allah Ta'ala yang memberi hidayah. Allah minta dengan Allah serta kamu usaha di dalam pencarian. Ha, gitulah. Bukan arti minta dengan malah kerja, tak ada usaha tu bukan. Tapi minta di sini artinya berdoa supaya Allah Ta'ala beri rezeki yang baik. Lepas tu, melalui usaha untuk mendapat rezeki itu. Dan zami itu, iaitu beribadat kepada Allah dan bertakwa. Sujud rekah padak. Lepas tu memberi arti dalam hidup, maknanya hak mung duk sembuh, hey kaum aku duk sembuh berhala, sembuh tu sembuh ni, mung kembalikanlah kepada beribadat kepada Allah serta takut kepada Allah nak buat gapo-gapo. Gitulah. Nah. Nabi Ibrahim sebutlah katanya zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Sebab orang di zaman itu maknanya tak ada kena duk hurai banyak. Dia pasang longpit, longtang. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala pada waktu itu untuk cokeh. Cokeh manusia yang duduk di dalam keadaan yang tak molek, tak berjuruh, cokeh pun naik. Melalui nasihat, melalui tunjuk ajar. Orang nak turut, tak saya turut, wallahualam. Hak tu bukan khija'i rasul lah tu. Nak pergi paksa orang, bangkak, nak jadi, mari turut. Hak tu bukan dah. Sebab dia hanya siapa ajaran Allah kepada manusia, maka terserah. Sama ada dia nak turut, tak saya turut, duduk di Allah Ta'ala yang memberi hidayah. Nabi Ibrahim sebut lagi. Nen, nak jadi tahu katanya tima tipai ataupun pucuk boleh hak mung duk sembah selain daripada Allah gatu gani kata nanti tengok akibat dia. Nabi Ibrahim tersebut, kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang-orang, yang diperbuat oleh orang. Maknanya pan sendiri, buat sendiri, cari sendiri, sembah sendiri. Ha, gitulah. Tidak menyembah Allah yang menjadikan segala-galanya. Dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Nen, nak jadi nampak cerak-cerak selalu katanya, hak duk sembah tu adalah hak duk buat dengan sendiri. Sembah sendiri, mitok sendiri. Nah, sesungguhnya mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu, carilah rezeki dari sisi Allah. Maknanya, mung usahalah minta dengan Allah serta kamu usaha di dalam pencarian. Ha, gitulah. Bukan arti minta dengan malah kerja, tak ada usaha tu bukan. Tapi minta di sini artinya berdoa supaya Allah Ta'ala beri rezeki yang baik. Lepas tu, melalui usaha untuk mendapat rezeki itu. Dan sembahlah akan dia. Tengok, sebut sekali lagi. Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduh. Wa'buduh artinya mung beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersyukurlah kepadanya. Washkurulah. Lepas tu ilaihi turja'un. Kepada Allah jualah kamu akan dikembalikan. Kalau tengok kepada zahir ayat ni tak? Jelas-jelas tak ada kena ada takwil banyak. Nabi Ibrahim seru manusia pada waktu tu jelah nak jadi manusia dapat hidayah. Begitu juga kalau kita tengok kepada keadaan dunia pada zaman-zaman dah ni, latih semua tokong atas muka dunia ni lebih daripada sekerak dunia. Lebih daripada sekerak dunia. Orang semua tokong. Tak ada kira lah agama gapo-gapo, hak pasal sembah. Allah. Pak kita nak royak lagu mana? Nak royak katanya hak mu duk sembah tu tak kena. Nampak kasar dengan puak-puak dia. Nak suruh
Tunggu Allah Ta'ala. Dia tanya, lew alok nan keraya. Ha, misal, dia tanya, lew alok yu tinai ya? Alok dia panggil. Lepas kita nak jawab lagu mana? Hak ni perlu kepada ilmu dan bijak sakno orang kecek. Waktu kecek dengan orang-orang kafe, ha-ha pesan, nak video dapat hidayah. Cerak nah, dia perlu kepada, sebenarnya lah perlu Allah Ta'ala belaka yang takdir. Tapi nak kepada orang yang bijak dalam hak kecek. Dengan hate telefon, alasan yang kemah, sehingga orang kafe pun berasa puas hati apabila dia dengar orang-orang duk kecek hubungi dengan Allah Ta'ala, ha kejadian, ha duk sembuh, ha tok nenek, ha gotu, ha gani. Apabila orang tu yang Allah Ta'ala beri melalui lidah dia, orang lain dapat hidayah, cik katanya, bijak. Saya tak katanya orang tu adalah orang bijak. Bukan orang ngaji, pasang baca kitab banyak reti saja. Hak tu bijak pasang dia. Pasang reti ilmu tu, ilmu ni boleh royak kepada orang. Tapi ilmu untuk nak dakwah orang kafir, hak pasang mono-mono betul-betul lalu dah. Oh, hak ni ya. Bukan mudah dah. Bukan mudah. Kita orang tak ada ilmu nak pergi dakwah orang kafir, terutamanya orang kafir hak pasang menetai-menetai tu. Hak bakai-bakai. Ya apa cerdik juga, bijak juga. Pas kita nak pergi berhujah, nak pergi bersuara lagu mana dengan orang-orang pasal itu. Kita berasa takut kita halah itu ya. Namun kaya makan kita. Ha, kita nak seru dia kepada Islam. Ya dakwah kita. Ha. Letih kita. Hanilah perlu kepada orang yang bijak di dalam sangkum kita ni. Banyak-banyak. We jadi timur, korama. Orang panah dakwah. Panah royak. Ha, tu. Dunia Islam, kalau hak pasal masyhur lah, kita tahu tak banyak orang. Tapi boleh jadi, ramai orang hak kita tak tahu, ia pergi duduk dakwah orang dan sebagainya, sehingga orang masuk Islam, beribu-ribu melalui usaha dia. Boleh jadi ada, banyak. Hak ni boleh jadi kita tak tahu lah. Tapi hak kita duk terkenal apa ni duk bunyi orang duk kecek Dr. Zakir Naik dan sebagainya. Hak tu Allah Taala beri kepada dia sebab dia bijak. Di segi apa? Di segi berhujah ataupun beri dalil dan pandai dia kecek tarik orang dan sebagainya. Kita nak juga di kalangan orang-orang Islam kita, tepat teh kita ni, orang yang pandai kecek, pandai royak dan dia sendiri pun alim. Di segi agama. Cikaklah orang yang nak dakwah orang ni, dia kena orang lain. Orang tak ada ilmu, tak boleh dakwah orang. Maka demo di sini maksudnya, sepatutnya kita nak seru orang seru kita. Siapakah kita jadi gelewing, tak tahu gapa hatu, wa'iyazubillah. Tapi semua ni duduk di Allah Ta'ala nak beri hidayah. Tak, kadang-kadang tak perlu, tak mesti kena kecek, kena duduk syarah panjang. Tapi kecek tak berapa patuh. Dia orang Allah Ta'ala nak buka hidayah sungguh, dia terima lalu dah. Alhamdulillah. Allah ayat lagi. Ayat yang ke-18. Melalui lidah Nabi Ibrahim. Dan jika kamu terus-menerus mendustakan ajaran agama Allah yang aku sampaikan kepada kamu, maka sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu telah juga mendustakan rasul-rasulnya. Ni Allah Ta'ala cium perkataan ni. Nak tunjuk katanya orang zami-zami dulu. Supaya juga kecek royak kepada Nabi Muhammad SAW untuk nak plot cai Nabi. Katanya umat dulu. Lagu tu lah belakang. Sahih tu lah dia panggil. Tak terima belakang ajaran Rasul, ajaran Nabi. Bohong belakang. Maknanya kecek bohong, berdapat tu dusta. Mono-mono, betul-betul lalu. Royak katanya, aku tak percaya kamu. Ikutmu lah nak royak gapo. Aku tak percaya. Hantu orang zaman dulu, kecek kepada Rasul yang hidup seru kaum dia dan sebagainya. Gapo? Tuhai apa royak? Wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin. Allah. Nah, gapo tu?
Dan ingatlah, tugas Rasul hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang nyata. Kalau kita gambar di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Mekah utama sekali, Tuhan takdir betul-betul nak jadi nabi ni kena duk seru apa ni, duk apa, duk bersuara dengan puak-puak dia. Dia ang headphone go to goning banyak. Gapo? Muhammad munggilo. Sehe. Wah, jadi sangkum pecah belah. Bawa ajaran baru, agama baru. Munggo tu munggo ni banyak sarapat ya kata kepada Nabi. Patu tha pula. Aku tak percaya ke mung kalau sekiranya mung tak naik langit. Oh, tengok. Kalau dia mau naik langit dah, mau kena buat turun ke apa? Harta yang sangat banyak. Wih, kepada puak aku ni, mau jadi kaya duduk di Mekah. Tak ada perlu dah kepada kerja, cari makan dan gotu-goni. Wah, mung, kalau boleh lagi, mau buat mau jadi bombing yang ada tanah pada pasir ni, mau jadi hijau, adanya sungai, adanya air banyak. Nabi dengar perkataan, puak-puak dia dengar. Akhir sekali Tuhan suruh rakyat. Tuhan pesan kepada Nabi, "Qul hal kuntu illa basharar rasula?" Aku ni tak ke bukan manusia sebagai seorang rasul yang dilatih. Aku sekadar ni ya. Hak mu duk pahal katanya aku supaya dewa turun langit ke lagu mana? Ha tu nak ayat katanya gambar orang kafir dengan nabi-nabi dengan rasul-rasul lagu itulah belaka. Hak puak dia duk ta rasul dan sebagainya. Nabi Ibrahim pun lagu tu juga. Watak orang kafir, nak ayat katanya bot lakon, tua lakon orang kafir yang dia menetek nabi rasul sejak daripada awal zaman-zaman dulu. Hak tulah yang lebih kurang. Cuma rasul yang berlainan, hak tu Nabi Nuh, ni Nabi Ibrahim, tu Nabi Musa. Hak tu Nabi Isa, hak tu Nabi ni. Tapi orang hak pasal menetek ni, ia lebih kurang. Tua lakon tu hai buat, lebih kurang. Kalau zaman Nabi Nuh, pasal Nabi Nuh. Orang zaman Nabi Musa, pasal Nabi Musa. Tapi seruk semuanya, orang kafir, hak tu lah. Rasul-rasul juga dia seru, Masya Allah. Kena guna teknik, taktik masing-masing. Orang pasang ni kena kecek lagu ni. Orang pasang tu kena kecek pasang tu. Haning lah. Rasul semua tu hai tak latih orang bodoh. Menjadi fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala pilih orang jadi rasul. Hak budak-budak hidup ngapa di sekolah tadika. Gapa? Tiap-tiap orang rasul dia ada 4 sifat. Gapa? Siddiq. Gapa lagi? Amanah. Lepas tu gapa? Tabligh. Patu fatana. Budak-budak ada dengan apa? Tapi kita orang tua ni, maknanya kita orang Mekah, akal fikir kita mari kita mikir, oh rasul-rasul semua dia siddiq. Siddiq makna apa? Orang benar. Rasul dia tak kecek bohong. Dia tak kecek bohong. Ya rakyat gapa-gapa adalah hak betul, hak benar daripada Allah Ta'ala. Walaupun kelola-kelola dalam hidup dia, hak tu cerak lah. Dia kena ada. Nak dia duduk dengan bini dia, duduk dengan anak dia. Tapi dalam seru agama semua ni, dia tak ada kecek bohong. Lepas tu, rasul semua orang yang beramanah. Amin, dia panggil. Orang yang boleh dipercayai. Sesat dengan Allah Ta'ala dan sesat dengan manusia. Lepas tu, apa lagi? Tabligh. Sifat rasul-rasul tiap-tiap orang iaitunya menyampaikan. Sapa-sapa ajar ya Allah. Ya tak susuk walaupun so pun tak susuk. Akhir sekali, fatanah. Fatanah artinya cerdik bijak, pandai. Maknanya bukan bodoh. Orang apa yang bodoh, Tuhan tak latih jadi rasul. Tapi Tuhan tak ada tanya, katanya dia berjaya tak berjaya. Sebab rasul, dia sapa dah ajar ya Allah kepada manusia. Manusia nak terima tak saya terima, hak tu duduk di manusia. Tapi dia sudah pun berjaya di sisi Allah.
Walaupun di sisi manusia nampak supaya tak berjaya, di sisi Allah tetap berjaya. Itulah. Kita pun lagi tu, pas nak gambar katanya kita berjaya ke tak berjaya, iaitunya dituruk Rasul tu, barulah berjaya. Pas kalaulah kita tak turuk Rasul, tak turuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul, kita nak perakat kepada diri kita katanya nak berjaya lagu mana? Itu dah. Inilah kita kena klik semula kepada ajaran Allah, ajaran Rasul. Melalui siapa tu? Melalui para ulama yang duduk beri huraya kepada kita, pupah so nak jadi kita tergambar, kita nampak. Tapi bukan ulama tu sebagai pemberi hidayah. Bukan. Sebab belakang. Sebab-sebab belakang. Setengah orang dapat hidayah bukan melalui ngaji banyak dak. Sikit-sikit kopeh-kopeh dia kuat. Allah Taala beri kepada dia dapat hidayah, nampak Islam. Tapi setengah-setengah orang tong cewek lanan. Lama nak boleh pauk dia, nak boleh dia reti, nak boleh dia pandai Allah. Pas lebih-lebih lagi orang menetek. Orang pasal lawan ni Masya Allah. Kalau Tuhan saya kepada dia, Allah Ta'ala jadi umur dia panjang lagi, bah, dekat-dekat dengan nak mati tak lama, dia dapat hidayah. Dulu kan menetek lawan, tapi bah akhir-akhir, oh, nampak dah. Aku jauh dah. Bodoh lama aku. Ha tu, kita nak jadi semua orang, gi sampai sara tu. Mari royak kepada diri sendiri katanya aku bodoh lama. Ha tu. Lah ni boleh boleh dah dapat dah hidayah. Buat nak betul dah hidup, nak duduk di atas jalan yang sebenar, yang betul, yang molek. Sebab tu saya duk royak acak-acak kali dah. Reng agama tak perlu, tak mesti kita kena balah. Tapi agama ni kita mari pakat ngaji, pakat reti, pakat terima untuk Allah Taala redha kita. Tu agama. Selisih pendapat sikit sebanyak, orang tu kata lagu tu, orang ni kata lagu ni, orang ni nampak lagu tu. Bukan orang zaman lon ni nampak lagu tu lagu ni, orang zaman dulu lagi. Kalau nak kira zaman sahabat lagi. Tapi sahabat ni yang nak nom kepada Nabi. Padahal wah dia hak yang nampak tu, belana tu. Orang ni nampak lagu ni, orang ni nampak lagi, tapi dengan sebab Nabi duk ada, alhamdulillah. Bah Nabi mati, wahyu putus dah. Tepat rojok nak rojok siapa lagi? Sebab di zaman Nabi, tepat rojok Nabi. Tapi bila Nabi mati, nak rojok kepada siapa? Siapa nak boleh? Boleh we come to tight? Tak ada. Hak tu lah. Ulamanya, nampak kau tu, nampak kau ni, nampak kau tu, nampak kau ni. Alhamdulillah, pakat-pakat nampak. Siapa ke akhir dunia, masing-masing pakat nampak. Kita orang Islam pun jadi luah. Cara memikir, cara mengaji, cara menerima. Lepas tu jangan comti pergi mari. Jangan, bukan, kalau comti, sekadar katanya, kelola-kelola tak apa. Siapa kata mati pula. Kata hodoh, gogang. Ni dunia sekarang-sekarang ni. Bukan tempat kita saja, seluruh dunia. Sebab tu, saya besar sekali lagi dah. Kepada diri saya ni, saya besar. Ugamu, tak mesti balah. Nak balah, ha makan tak apa. Mau nak makan sup, aku nak makan sayur air, aku nak makan ikan singir. Nak ayat katanya ha dunia, kita baloh-baloh lagi. Bukan arti suruh baloh ha politik, ha apa dah. Tapi ambillah agama sebagai model untuk kita menjadikan kesatuan umat. Tak ada kena baloh ha agama. Ngajilah banyak, wirti, alhamdulillah pakai amal jadi betul. Moleklah hidup kita. We baca Quran, teriak tak baca Quran. Baca tengok so minta sokmo. Bila kita baca Quran, we jadi telitah sokmo. Ya Allah, we jadilah Quran ni basuh hidup aku. Bila kita baca hadis, royak kepada orang, minta we jadi kita pun masuk di dalam benda hak Allah Taala duk suruh. Itu Nabi duk royak so we jadilah aku boleh masuk. Hak molek we jadi masuk bi, hak tak molek minta lah we jadi lepas. Jangan kita kiokong dengan benda hak Tuhan larang, Nabi larang dan sebagainya. Barulah molek. Sangkom kita akan jadi sangkom yang maju dan bersatu insyaAllah. Tapi mustahil sama sekali nak pergi menyatukan umat. Sebab Nabi sendiri pun dia ada rakyat. Nah, masa habis dah. Kalau kecil kau panjang. Tapi nak rakyat katanya marilah kita pakat klik kepada ajaran Allah, ajaran Nabi. Pakat pahal molek-molek. Lepas tu amal pun jadi amal soleh
insyaAllah kita selamat dunia dan selamat akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.